Memberikan hadiah, bingkisan, atau yang sering disebut parcel saat hari raya sudah menjadi tradisi di Indonesia. Pilihannya pun beragam, mulai dari jenisnya, ukuran, hingga harganya. Bingkisan berisi produk pangan seperti ini banyak tersedia. Namun, hal ini tidak membuat para pebisnis bingkisan berhenti berkreasi. Ragam jenis bingkisan untuk hari raya pun hadir. Seperti tampilan bingkisan yang satu ini, aneka kue kering berpadu dengan aneka jenis bunga segar. Ide membuat hampers atau bingkisan khas Ramadan ini digagas dua sahabat Veronica Christina dan Jackie Sofyan. Idenya muncul dari rasa bosan mereka melihat kreasi bingkisan yang ada di pasaran tiap tahun. Veronica sebagai pembuat kue, semua varian kue kering ia proses sendiri. Vero tidak menggunakan bahan pengawet pada kue buatannya. Itu sebabnya kue hanya bertahan 6 bulan jika disimpan di ruangan sejuk. Nah, inilah pembedanya. Kue kering buatan Vero dirangkai dengan bunga segar. Semua dirangkai ditambah dengan penghias. Untuk lebaran, kebetulan kita ada punya Ed Mubarak Hampers. Ya, nah sekarang saya sih kolaborasi sama teman saya dari Flower House. Ya, ide itu sebenarnya muncul dari kita berdua sih, kita saling kontak. Dipikir mungkin kita harus kasih kemasan yang lebih menarik kali ya. Kalau yang seperti biasa kan cookies-cookies terlalu simple gitu. Nah, jadi kita kepikiran apa boleh ya sama bunga, jadi mungkin terkesan lebih modern. Jackie sebagai perangkai bunga. Tahapannya mulai dari pemilihan bunga, pemotongan daun, lalu dirangkai di dalam kotak. Bunga yang digunakan seperti mawar dan carnation. Sebagian besar menggunakan bunga impor, namun pelanggan bisa memilih sendiri jenis yang diinginkan. Setelah bunga sudah tertata apik, kemudian kue kering disusun. Tak ketinggalan kartu ucapan hari rayanya. Saya pengen menampilkan kalau warna yang saya pilih itu warna-warna yang lebih warm ya, makanya warnanya tuh saya pilih yang terang-terang, jadi ada kesan kehangatan karena kan lebaran di mana tuh keluarga kumpul, jadi kita pengen berikan rasa kehangatan pas waktu orang lihat hamper ini gitu. Ide memadukan bunga segar dengan kue kering sukses menarik minat pembeli. Tak terkecuali warga negara asing yang ingin mencari bingkisan untuk diberikan pada kerabatnya. Kombinasi bunga dan kue serta warnanya menjadi daya tarik. Because this package, I mean this Lebaran hampers is very different and unique. For example, I see other packages and it's only like cookies, biscuits and coffees. It's such kind of boring. And this one is a combination with beautiful flowers. It's got the best scented smell. And it's with the very beautiful flowers and cookies. I really like it. Untuk satu bingkisan dibanderol dari Rp600 hingga Rp700.000. Ada dua jenis, Azura Hamper dan Dandan Caris Hamper. Untuk memesannya, pelanggan bisa datang langsung ke tokonya di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Kreasi membuat bingkisan juga dilakukan Pipit Trinur Astuti, terutama menjelang hari raya. Namun, Pipit tidak menggunakan produk pangan, melainkan kain batik. Aneka jenis kain batik dirangkai apik di keranjang. Usahanya berawal dari bisnisnya menjual batik. Selain untuk menyajikan pilihan bingkisan, ini juga sebagai strategi pemasaran Pipit dalam menjual kain-kain batiknya. Sebenarnya memang waktu itu masih kerja di kantor kan. Aku harus ngasih parcel ke ada klien gitu. Nah, terus
waktu itu kan memang sudah usaha batik tapi baju, terus teman-teman kenapa nggak batik aja, terus kalau baju kan takutnya ukurannya nanti gimana, nggak sesuai atau gimana, terus kayaknya aja kan material kainnya banyak, ya udah. Terus akhirnya dari material yang ada itu, dari kain kita pilih, terus ya udah dirangkai-rangkai sendiri aja. Pipit biasanya memadukan kain batik Lasem, Cirebon, Pekalongan hingga Dobi Sragen. Pilihan kainnya dibanderol mulai dari Rp60.000 hingga Rp800.000 per meter. Namun jangan khawatir, pelanggan bisa memilih batik mana yang diinginkan. Ukurannya pun sesuai permintaan pemesan. Ketika memberikan parcel batik kan lebih kelihatan unik gitu loh, unik dan maksudnya khas Nusantara gitu. Itu produk-produk kerajinan dari Nusantara. Pipit menerima pesanan melalui akunnya di media sosial atau bisa datang langsung ke tokonya di ITC Kuningan, Jakarta Selatan. Nurani Sahamdan, Farabi Ferdiansyah melaporkan untuk NET.